Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan setiap ketika insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sekali lagi dalam siri perancangan kewangan Islam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tajuk yang kita pilih untuk dibincangkan pada kali ini ialah perbezaan di antara takaful dan insurans. Baik tuan-tuan, sebelum kita meneruskan ya perbincangan kita tentang perbezaan di antara takaful dan juga insurans, mari kita lihat definisi masing-masing ya. Pertama, kalau kita lihat definisi takaful ini, takaful adalah merupakan satu perkataan Arab ya, perkataan Arab yang berasal daripada perkataan kafala, yang mana kafala berarti menjamin, menjaga atau memelihara. Jadi oleh kerana takaful ini adalah merupakan kata nama yang berasal daripada kata kerja takafal atau takafala, jadi ia membawa maksud bahawa saling menjamin dan menjaga atau memelihara antara satu sama lain. Ini apa yang ditarifkan ataupun didefinisikan dalam mengikut perkataan Arab takaful itu ya. Baik tuan-tuan, menurut Akta Takaful pula ya, Akta Takaful 1984 ya, takaful bermaksud satu skim yang berasaskan kepada persaudaraan dan juga perpaduan dan bantuan bersama bagi menyediakan pertolongan dan juga bantuan kewangan kepada peserta-peserta jika diperlukan ya. Dan di mana peserta-peserta sama-sama bersetuju untuk memberi sumbangan bagi maksud itu. Inilah yang dimaksudkan dengan takaful mengikut Akta Takaful 1984. Secara umumnya kita boleh katakan bahawa takaful ini lebih kurang konsepnya adalah sama seperti konsep yang kita selalu di kampung-kampung lakukan, iaitu konsep khairat kematian ya. Dalam keadaan khairat kematian, setiap orang menyumbang berdasarkan kepada kemampuan mereka masing-masing. Ada yang mungkin berikan RM1, ada yang bagi RM10, ada yang bagi RM100, dan mungkin ada sampai ribu-ribu ringgit. Tetapi apabila berlakunya satu-satu musibah ya, kemalangan ya, penyakit ataupun kematian, maka mereka yang telah pun menyumbang selama ini akan mendapat faedah ya apabila berlakunya musibah tersebut. Walaupun apa yang diberikan itu tidak besar, tetapi oleh kerana daripada peringkat awal lagi pun konsepnya adalah untuk bantu-membantu di antara satu sama lain apabila ditimpa mana-mana ahli yang menyumbang itu ditimpa kemalangan dan musibah, maka wang yang dikumpulkan itu dalam satu pool itu ya akan diberikan mengikut kadar yang ditetapkan oleh ahli-ahli. Baik, itu konsep yang begitu cantik, yang begitu indah, yang telah pun dilaksanakan lama dahulu oleh orang kita, orang Islam. Alhamdulillah. Baik, kalau kita lihat dari sudut sudut jamin-menjamin, maka itu adalah satu konsep ta'awun yang amat-amat digalakkan oleh Islam. Dalam Quran, Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong membantu antara satu sama lain di atas alal birri, di atas kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah SWT, dan jangan sekali-kali kamu membantu-membantu dalam perkara-perkara yang membawa alal ithmi, ke atas perkara yang dosa dan juga permusuhan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, secara umumnya takaful adalah merupakan satu konsep yang amat bagus, yang amat baik bagi menjamin masa depan kita yang lebih baik insyaAllah ya. Baik, sekarang ni kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan insurans. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang mengatakan bahawa alah sama je insurans takaful. Masing-masing nak dapatkan protection. Masing-masing bertujuan untuk mendapatkan perlindungan ya, apabila berlakunya satu-satu musibah. Baik, kalau kita lihat perbezaan yang ketara di antara takaful dan insurans. Kalau takaful adalah merupakan satu perjanjian ataupun satu perkongsian untuk sama-sama menanggung segala musibah yang dihadapi oleh mana-mana pihak di dalam mengikut berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan ataupun di dalam satu pool yang sama-sama ahli itu menyumbang,
Di dalam insurans ia adalah berlainan. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat takrif yang diberikan atau definisi yang diberikan dalam insurans, insurans ini ditakrifkan sebagai peralihan. Ya, peralihan sama rata risiko kemungkinan kerugian, ya. Artinya risiko yang ada tu dialihkan. Artinya daripada satu entiti kepada yang lain. Daripada diri kita contohnya yang mungkin akan berhadapan dengan berbagai-bagai risiko, kita pindahkan risiko itu supaya orang lain yang menanggungnya sebagai pertukaran untuk bayaran dan tugas bagi penjagaan yang difikirkan sebagai satu jaminan dan diketahui kerugian yang kecil untuk mengelakkan satu kerugian yang lebih besar, kemungkinan yang mendatangkan kebinasaan dan kemusnahan. Ini adalah satu perkara yang berbeza. Jadi kalau dalam takaful kita menyumbang sama-sama dalam konsep ta'awun ataupun bertolong bantu di antara satu sama lain. Tetapi dalam konsep insurans, dia membezakan apa? Bila kita menyumbang kepada syarikat, syarikat mengambil alih tugas itu dan menanggung apa saja risiko yang kita hadapi. Artinya, semua pakat-pakat menyimpan kepada company dan company yang menanggung kita. Berbeza dengan takaful, takaful kita sama-sama menyumbang dan daripada sumbangan itulah kita bertabarruk ataupun kita memberikan derma dan bantuan serta pertolongan kepada siapa saja yang memerlukan bantuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara umumnya kita dapat lihat keindahan, ya, keindahan yang ada dalam konsep takaful, kerana pertamanya dia adalah konsep yang berasaskan hukum syarak. Yang keduanya, dia menggalakkan kita supaya menyumbang dalam masa yang sama kita berniat lillahi ta'ala, ya, untuk mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah SWT kerana kita bersedia untuk memberikan tabarruk atau bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi sudut hukumnya tuan-tuan, ianya jelas dinyatakan di dalam fatwa, dalam majlis fatwa kebangsaan yang dikeluarkan pada tahun 1972 lagi, bahawa dinyatakan di sana bahawa mengambil insurans konvensional itu hukumnya adalah haram. Jadi bukan saya memberikan fatwa tuan-tuan, ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang dipersetujui oleh para ulama, bahawa mengambil insurans konvensional yang bukan takaful maka hukumnya adalah haram. Baik, ada orang yang akan mempertikaikan kenyataan ini dan ada yang menolak. Menolak atau menerima itu adalah urusan masing-masing tuan-tuan, ya. Kerana apa yang penting bagi saya sendiri, kita ingin berkongsi kepada tuan-tuan agar apabila tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh membuat keputusan dan keputusan itu adalah berada di tangan tuan-tuan semua. Baik, apa kesannya apabila kita mengambil satu benda yang haram? Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, kullu lahmin nabata min haram fannaru awlabih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram itu maka neraka adalah lebih baik baginya ataupun lebih aula baginya. Ini bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, apabila kita mengambil rezeki yang haram, artinya kita simpan di dalam tempat yang haram, kemudian kita mengambil hasilnya apabila berlakunya kematian contohnya, maka kita berikan harta yang kita simpan dan diberikan cara haram itu kepada anak-anak kita, artinya anak-anak kita juga akan makan makanan yang haram. Bila anak kita makan haram, maka dia akan jadi darah daging tuan-tuan. Bila jadi darah daging, maka tidak ada cara dan kaedah yang boleh menghilangkan balik segala perkara yang haram itu kecuali dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ramai orang yang mempertikaikan. Ya, ada yang mengatakan bahawa insurans takaful ada selama, ada orang mempertikaikan bahawa takaful dan insurans adalah sama, tapi pada hakikatnya dia adalah berbeza. Berbeza dari konsepnya, berbeza daripada sudut hukumnya, berbeza daripada sudut operasinya. Dan sebab itulah kalau tuan-tuan, ini pesanan secara ikhlas yang saya tujukan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan, puan-puan ada mengambil insurans, maka berhentilah. Berhentilah. Ada orang kata, ustaz, bila kita berhenti, rugi kita. Persoalan saya mudah saja. Kita nak rugi di mana? Adakah kita sanggup rugi sedikit di dunia ini dan menanggung kerugian yang lebih besar di akhirat nanti? Ataupun kita ingin, biarlah kita rugi sedikit di dunia, tapi kita untung dan kita akan mendapat ganjaran pahala yang besar kerana pengorbanan yang kita buat demi untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita berikan makanan kepada anak kita dengan makanan yang haram,
maka dia akan mengotorkan hati dia, dia akan menggelapkan hati dia. Maka sebab itu tidak hairanlah sekarang ini berbagai-bagai kes berlaku, berbagai-bagai kes yang berat, yang sukar untuk kita ceritakan. Anak-anak kita terlibat kadang-kadang dengan perkara-perkara maksiat, dengan dadah, degil, keras hati dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana di antara sebab dan puncanya kerana kita mungkin tanpa kita sedari memasukkan rezeki-rezeki yang haram di dalam perut-perut mereka. Siapa yang akan bertanggungjawab? Tuan-tuan, kalau bukan kita, setiap apa yang kita lakukan maka akan dipersoalkan di hadapan Allah SWT. Maka marilah kita sama-sama menginsafi diri, jauhi perkara haram, insya-Allah kehidupan kita akan lebih terjamin dan diredai oleh Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.